Oke, sekarang sudah sampai di Pantai Tanjung Karang, Donggala. Pantainya pasirnya putih, kalian bisa lihat. Airnya cukup bersih dan banyak apa namanya? Tenda, bukan tenda sih. Kayak gazebo-gazebo gitu yang disewakan. Jadi kalau kalian kesini rame-rame, kalian bisa sewa gazebo, taruh barang di situ dan langsung nyemplung. Sekarang aku akan jalan ke satu area di depannya Prince John Dive Resort. Katanya sih di situ di depannya karangnya bagus untuk snorkeling. Di sini kalian bisa sewa kapal-kapal juga seperti itu dan pergi ke atol. Jadi ada satu tempat atol. Sayangnya kalau ke situ harus pagi-pagi karena kalau siang atolnya hilang. Tenggelam ke dalam ke dalam laut. Oke, sekarang kita siap-siap snorkeling. Hari ini beruntung banget karena lautnya bagus. Kemarin kita nggak bisa sampai di sini karena airnya pasang, tapi sekarang nggak. Sini lihat, dan kita dapat spot yang bagus, cukup tenang untuk bisa main air dan snorkeling. Di sini ada banyak gazebo dan tenda-tenda sederhana seperti ini, dan hari ini kita akan snorkeling di Tanjung Karang Donggala.